Mau kemana kita hari ini? Ke Batam dong. Batam ya. Batam. Ah, kita bawa penumpang nih. Kangen, Wawan nak ke Batam nih, tahun baruan dia. Baru ke Batam. Ah, titip nih Mak ya, nih ha. Iya. Yeah. Paling cuma berapa hari aja nih dia. Nak ke Tembilahan nanti. Ah. Aku duluan karena nak tahun baru sana nanti. Guys, hari ini aku mau balik kampung. Balik lagi ke Batam. Jadi seumur hidup aku belum pernah cuci kaki mama aku. Ini niat aku cuci kaki mama aku. Mudah-mudahan aku di sana sehat, sukses. Aku bisa menyenangkan mama nanti apa yang dicita-citakan dia mau naik haji, mudah-mudahanlah terkabul. Ini aku untuk pertama kali seumur hidup aku mencuci kaki mama nih. Mungkin aku banyak dosa, banyak salah. Mungkin dengan cara ini yang bisa aku lakukan untuk saat ini, mudah-mudahan apa yang aku inginkan bisa terkabul, apa yang mama inginkan bisa terkabul. Amin ya rabbal alamin. Ku ampunilah dosa-dosa anak-anakku, anak-anak. Ya tuh. Nah, ini Mak ya, minta maaf, tak ampun Mak ya. Iya, ku ampunilah. Apa yang aku lakukan selama ini, bikin sedih mama, bikin marah mama, jarang balik ke rumah. Juga mana bikin kesel anak tuh banyak juga minta ampun ya. Mudah-mudahan doakan aja aku di sana mak. Minta pada Tuhan. Aku doakanlah mama. Niat aku mudah-mudahan aku bisa berumah. Iya. Aku doakan aja harus anak ay. Itu anak-anak menantuku. Asal awak laki bini ini berturutan sama pengertian lah ya. Yang laki mengerti bini, yang bini mengertikan juga. Kayak apa prinsip laki. Bini, jangan curang membentak-bentakan bini. Pada kan anakku an, janganlah membentak-bentak bini. Apa bini tertukar kenapa? Ya nanti dulu, nanti dulu. Ada jurang setengah tak belikan. Ada duit kau, jangan itu berucapan anak bini. Yang berucap itu anak bini. Ampunilah dosa anak-anak ya Allah. Sudah murah rezeki. Dengan banyak. Iya. Mudah-mudahan panjang umur sampai ke anak cucu yang kayak kami nih nah. Panjang umur anak-anakku ya Pak, sampai kakek nenek, itulah sampai kakek nenek. Cukup kali ini aja bini, jangan lagi ke mama nak, itulah ya panjang umur. Ini yang menolong para bantuannya paling yang cucu. Iya, balik ke mana. Biasa aja ini, kalau datangkan baik pula. Iya, tuh. Kamu nganu tuh berdatangkan tuh banyak minta ampun on laki. Hari raya tuh maafin on laki awak dulu anjaran orang. Aku tiap sembahyang jumat. Thank you.
Pak. Tak apa lagi. Salim nenek, salim. Di dudukan di bawah. Apa lah? Nenek nak salim nenek. Ini nanya ada yang balik yang gemuknya. Wah ini sekarang agak gemuk ya. Nah, ini aku udah kalau mau diantar siapa? Kan tadi tuh salah kan siapa mengantar? Iya kan? Ini di rumah uwa aku, kakaknya dari mama aku. Nah, ini foto anak-anaknya nih. Nah, ini foto Sela dengan mamanya pengantin. Sela. Nah, itu pengantin Rizka tuh. Aku pas sorangan datang dari balai. Anu nanti ngapa? Pada datang banyak halus. Ini ibu berenak operasi aja. Salam balai, salam. Tiga aja leh. Tiga. Tidak apa. Bapak, biar aja. Mantan nih bulik nih, bulik kemarin. Nah, hari ini. Sama orang rumah aku. Main jam 8. Ya pakai fiber. Aku pun pas itu rencana datang juga, tapi kan jadi juga. Kamu mau menikah 2 tahun. Ijo jalan dosa. Ijo jadi. Yang anu ada yang kakak ikonjek sama adik ya sama enggak? Tidak. Tidak. Yang di ada kemarin. Ada datang tuh balik ke hari nang imbahnya ke. Ya. Kakak Ijo. Ada dua lagi di bawah aku. Sebelum ijul kok? Enggak, aku lagi ijul lagi dah nih. Oh, iya. Kakakku sedang di kade itu. Nanggung pokok ada aja. Abang ini. Kakak mau balik kampung ya? Iya. Jangan dada-dada ini ya nanti. Adek. Iya ya. Hei. Nah, lagi menunggu botnya datang dari Kota Baru. Nah, lumayan ramai nih yang berangkat nih. Ya Bu ya. Oh, salam sama Mak Barbar. Dekatkan buat Aka, kok tinggal ya? Hah? Oh, Aka. Aka. Kayaknya kalau terlalu bergoyang, ikut juga bergoyang kameranya. Nah, aku tak sendiri. Sama Wawan. Wawan mau tahun baru di Batam ya, Wan. Mulai berangkat kapalnya. Ada yang mana? Boleh ke situ? Nah, kami mulai meninggalkan Pulau Kijang. Nah, inilah Pulau Kijang kalau dari laut ya. Sudah sampai di Kuala Eno ya. Lajau nih bang ya. Iya. Nah, Lajau nih. Kita nengok Lajau, inilah Lajau.
sehingga tuh bawa ikan. Nah, kita sampai pergi aja ya. Tak diconcong dulu nih. Concong udah lewat. Oh, lewat ya? Oh, tak singgah ya concong ya? Oh, iya. Nah, kita sampai di Perigir aja. Di jam 11. Sini, Bang. Inilah Perigir aja. Sampai di Teluk Lanjut. Mana yang mau makan, makan dulu. Guys, ke Batam bawa ini, tengok. Tak ada jualnya nih, kotak lebaran. Nah, aku ditemani dengan Wawan nih. Apa ini, bos? Aduh. Karena supir lagi di atas makan, Wan, kita jadi bawa bot. Oke. Mau kemana kita hari ini? Ke Batam dong. Batam ya. Batam. Ah, kita bawa penumpang nih. Wah, ini rasanya ya. Sekarang menunjukkan jam 12 pas. Kemungkinan sampai di Batam nanti jam 3. Dawan. Tapi udah ada jemputan, Wan? Ada, insya Allah ada itu. Nah, tenang kakak, nanti, aman. Kalau tak ada jemputan, ada juga yang jemput nanti. Aman. Nah, aja, kalau udah sampai Batam, tenang aja. Jangan, bawa anak ke Batam nih, tahun baruan dia. Di Batam. Tapi dia memang di Batam enggak? Mungkin di Batam dia. Hah? Pasti di Batam dia. Nanti aku telepon dia coba. Nah, buat start. Ini nasi Rio Jaya bawa dari Pulau Kijang. Jadi aku tak naik. Jadi kami mau makan berdua nih. Iya. Makan bareng. Karena makan bareng lebih seru nih. Nah, ada lepat. Lepat apa namanya nih, Wan? Enggak tahu saya, Bang. Orang Bugis yang tahu ini. Burasak ini namanya. Burasak. Ayo Wan. Kita lahap nih Wan. Itu lauknya ada dua. Hajar. Berapa puluh tahun aku dah nih tak nyicip masakan Padang nih. Balik kemarin tak sempat Wan. Oke, kita berangkat meninggalkan Teluk Lanjut. Ini keguntung lagi kita ini, Nak. Posisi kita di atas Joko. Nah, jam 2 kurang ya, 1:30, kita udah sampai Guntung. Sampai kita di Pulau Burung.
cewek-cewek dengan abang nih aja nih. Nah, cewek Batam. Cari abang nih, Ocean. Ocean 2 nih dia nih. Nah, A1 ya. Alhamdulillah udah sampai.